Empat binatang. Udah fix belum? Baru fix dua. Aneh salah satunya mana? Tunggu aja deh. Dari Cirebon berarti kok? Apa? Langsung dari Cirebon langsung ke? Langsung dari Cirebon ke Mahkamah biar enggak pulang balik lagi gitu. Karena kan sampai rumah swab dulu. Di Cirebon sendiri kemarin apa agendanya, maksudnya survei agenda kan? Kemarin itu adalah kayak saya ketemu sama Sultan Kasepuhan, di mana saya ketemu di sana itu permisi dengan yang ada di sana dan juga mau minta arahan kira-kira titik mana yang saya bisa melakukan sebuah kegiatan gitu. Ya disambut baik sama sultannya, karena kan sultan yang baru ini kan saya belum pernah ketemu. Sultan yang lalu-lalu saya pernah ketemu, bahkan resmian restoran saya di Cirebon pun saya mengundang sultan gitu. Nah ini yang baru, sekalian saya silaturahmi, dan saya dan tim juga disambut dengan ramah. Ya seneng lah gitu, maksudnya ada pemerintahan yang baru, dan terus saya sekalian saya hello sama mereka. Dikasih tahu lokasi mana aja sama sultan? Disuruh pilih. Oh gitu, berapa lokasi? Ada 4 titik. Apa aja? Ada 4 titik gitu. Di dalam situ ada 4 titik yang mau diarahin gitu. Jadi ya nanti ya pokoknya nanti ada beberapa yang mengerikan sekali, tapi kita ngikutin ritualnya, enggak boleh di jam segini jadi kita ikutin. Bertemu dengan the real sultan gimana nih? Mungkin di luar dugaan dia deg-degan ya, karena kan semua sistemnya semuanya kata-katanya formal, kata-katanya ini, jadi ya saya emang ikut aja, cuman kan ada staff khususnya yang mengarahkan saya gitu, jadi ya berusaha biasa aja. Jadi datang ke sana juga biasa banget, humble banget, baik banget, jadi ya ketika beliau sudah mulai cair, saya juga mulai lancar ngobrolnya. Mungkin dikasih apa, ada kan juri kuncinya biasa kalau di keraton, nanti akan ikut Kobe nanti ketika podcast gitu. Ada, justru ada. Dia menunjuk satu orang untuk mendampingi di kegiatan Kakak Beri Podcast pada saat sana. Ada berapa lokasi nanti yang akhirnya nanti dipilih buat? Hanya 2 lokasi, karena 2 hari kan, tapi satu lokasi itu ada 4 titik kan gitu. Jadi, nah menentukan titiknya itu kan mas, kita narik kabel, narik ini lintasan-lintasannya gitu, jadi ya saya nggak mau tempatnya juga sulit. Dapat wejangan-wejangan juga mungkin tuh dari Sultan? Nggak ada. Cuman ditanya perjalanannya aja, kapan pulang, ini hati-hati. Jadi kami juga meminta ya kalau beliau ada waktunya, kita meminta untuk beliau juga bisa menceritakan bagaimana. Ya banyak sih konsep-konsep yang kita ajukan ke beliau gitu dan disambut baik pastinya. Akan ada berapa bintang tamu rencana itu? Empat. Udah fix belum? Baru fix 2. Aneh salah satunya. Tunggu aja deh. Makasih. Makasih ya. Makasih.